Hai Pal, it's Val. Hari ini kita ke Bedugul, kita ke Kebun Raya. Terus ada cook-off dari Cliff dan Oki. Jadi mereka bikin kimbap enak-enakan yang mana. Terus kita makan ayam bakar Taliwang. Nah setelah itu kita juga ke sini, which is Hot Chocolate House. Kita makan banyak banget. So enjoy, 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 enjoy. Pagi ini diawali dengan masak kimbap. Jadi hari ini Cliff dan Oki akan masing-masing membuat kimbap sesuai dengan resep mereka masing-masing. Nah, yang pertama kita lihat di sini itu ada beberapa bahan dasar yang dua-duanya sama-sama dipakai nih. Nasi, rumput laut, fish cake, tapi sisanya terserah mereka isinya akan ada apa aja. Banget. Ya, makanya gigitin jemuran. Sapu. Well. Sendal. Bayam, bayam, bayam. Oh, ternyata ini kangkung. Tadi gue udah bikin sih, batangnya gede-gede banget ya. Setelahnya aja. Lebih ke gue mau nyadar sih. Kalau ternyata dari atas nggak apa-apa. Ya. Iya, tanggung. Ini buat nasi goreng. Nasi goreng kimchi. Bumbunya semua sama. Wow. Gulung-gulung. Karena mau kita pack biar kita bisa makan di tempat favorit kita, yaitu di Kebun Raya Bedugul. Yang pertama ini punya Cliff. Kita coba dulu. Kabar warna. Enak ya? Asinnya pas sih. Well done. Ya. Foto kali ya. Jadi kimchi kayaknya enggak harus di panasin deh. Emang mau panasin kimchi? Gue goreng dulu. Karena kalau enggak tidak bisa lontok. Airnya banyak. Oh, biar kering dikit. Kan mujur enak sih. Iya kan? Ini punya Oki. Kalau punya Oki, kimchi lebih banyak. Kenapa? Kalau punya Cliff, enaknya karena teksturnya kayak ada crunchy-crunchy-nya gitu ya. Cair. Oke. Gimana judges? Judges? Satu tangan buat Cliff. Kalau kayak gini berarti artinya Cliff. Kalau dua tangan berarti artinya Oki ya. Dalam hitungan tiga, siapa yang menang? Satu, dua, tiga. Yoi. Oh, yeay. Ini taruhan apa sih? Kamu jalan kaki kan? Enggak lah. Pijitin badan 1,5 jam. Oh ya udah. Apa? Kita makan banyak banget. Di Chocolate House kita pesen churros. Hot chocolate, coffee. Terus ada brownie. Nah dulu tuh kayak coklat lava cake gitu, tapi dia tuh sekarang coklatnya di luar.
itu kayak pecah banget. Gue tim coklat brown. Oh, coklat. Terus kentangnya habis juga. Kentang gorengnya juga enak banget. Love this place.